toward cry. To the blue crown moon. Or else the grinning forget wine connect. Can you sing with all the poise? Can you sing with all the poise of the mountain? Ada-ada yang tidak paham dengan bahasa Inggris tadi. Itu menceritakan tentang cerita yang akan dibawakan hari ini. Yaitu cerita tentang Snake Legend. Oh salah, legenda ular putih. Eh benar, Snake Legend bahasa Inggris benar ya. Oke, okay. Sin Hanwen. Nah, itu nama pangeran yang ada di kota lah. Saya nggak tahu kota mana. Penasaran ceritanya seperti apa? Kita lihat di Jagat Waya. Poya Teng Chi Shuo. Bao Tu Tu Yang Ge Zhe Chi Jiang Bao Bai Ya Zai Xiong Bao. Bao Wan Jing Zhou Yu Chan Nan Chi He Bo Bao Yang. Bahasa Indonesia lah. Kasihan nantinya harus nulisin apa artinya. Kan yang edit enggak paham lo ceritanya apa. Lu enggak di mana-mana bandel ya. Iya. Waktu di sono jadi wayang bandel. Di sini bandel juga. Nih, kayak Dewi Gita, ada. Hari Sabtu pakai baju batik, batiknya motif kayu. Hey, kamu wanita yang sangat cantik. I miss you. Dua pasangan ini saling merayu-rayu. Akan tetapi, sang ular hijau pun turun dari kahyangan untuk menjemput saudaranya. Ini Ucu teh jadi ular ijo apa bangkong ini teh? Kayak kodok Ucu. Kostumnya si bandel gak kebagian. Siapa dia wahai ular putih? Dia itu adalah kakakku. Kok berbeda mukanya dengan kamu? Dulu dia memang cantik. Tapi setelah dikutuk sama orang tua. Dia kena petir. Ular putih. Kamu dilarang berhubungan dengan manusia karena ini adalah hubungan yang sangat terlarang. Aku tidak peduli. Tapi ingat ular putih, sang raja ular nanti akan marah kalau kamu berhubungan dengan manusia karena itu adalah hal yang sangat dilarang sekali. Tidak masalah, pergilah kau sekarang juga sebelum kau kukutup jadi bolu. Ya sudah, kalau memang maunya seperti itu. Aku akan pergi dan aku akan melaporkan kepada Raja Ular. Pergi sana. Kamu mengganggu saja bisanya. Ya sudah. Tuh kan. Dia mah aneh orangnya. Katanya ular, tapi loncat. 10 tahun kemudian diceritakan bahwa sang ular putih pun dia menikah dengan seorang pangeran. Yaitu manusia yang ada di dunia. Akan tetapi laporan sang ular hijau pun nyampe kepada kerajaan yaitu Raja Ular. Ular putih pun bahagia mempunyai seorang anak dan dipanggilkanlah anaknya itu. Anakku. Sini nak. Iya mami. Waduh, salah cetak kayaknya. Anaknya bandel begini. Akan tetapi, tiba-tiba petir menyambar, gempa pun melanda daerah ini. Apa yang terjadi? Ternyata. Si Raja Ular turun ke bumi. Wuleh, wuleh, wuleh.
Itu mah. Hei, si Komo itu. Salah. Saya kirain saya jadi komodo. Hei, wahai ular putih. Mohon maaf Tuan Raja, mulai kapan Tuan Raja jadi naga begini? Saya Raja Ular. Saya mendapatkan laporan. Kamu harus pergi ke Kahyangan dan harus diadili karena telah melakukan sebuah kesalahan. Kau telah menikah dengan manusia. Tapi ini sudah terlanjur. Aku sudah punya anak. Tidak bisa. Kamu telah melanggar semua aturan-aturan yang ada di Kahyangan. Wileh, 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 wileh. Maka dari itu, aspirasi para dewa di atas di sana, kamu harus dikasih hukuman. Maafkan aku, Tuan Raja. Maafkan aku. Aku sudah terlanjur. Tolonglah ampuni aku. Tidak bisa. Karena kau telah mengkhianati kerajaan yang ada di Kahyangan. Maka dari itu, kukutuk kau jadi ular selamanya. Nah, adik-adik, begitulah kisahnya. Kasihan. Perannya jadi Raja Ular. Ternyata si ular putih pun dikutuk jadi ular. Nah, ini hadiah dari orang yang menyalahi aturan ya. Sudah tahu dilarang untuk menikah dan cinta itu terlarang dia masih tetap dilakukan. Nah, jadi buat adik-adik, kita ambil inti sarinya. Jangan pernah melakukan hubungan terlarang, apalagi sama siluman ular. Karena apa? Karena manusia zaman sekarang juga masih banyak para jomblo ya. Baik, kita harus sama siluman ular. Oke, adik-adik, kita akan berjumpa lagi dan sampai jumpa. Masih di Bukan Sekedar Wayang.